Okay. Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsi tentang masih lagi tentang e-hadir. Okay. Sekarang kita lihat kat sini. Sini kelas, sini logo. Kenapa? Pelik kan? Sebenarnya tak pelik sebab nanti bilangan akan keluar kat sini. Nampak tak ada formula? Sama juga sini pun ada formula. Jadi bila kita klik kelas, dia akan keluarlah data tersebut, data untuk kelas tersebut. Contohnya kalau kita klik satu MMU, kata MU, nanti keluarlah data untuk satu berapa yang tak hadir, berapa yang hadir, berapa yang sepatutnya, berapa peratus. Itu sebab kita nampak, sebab data tak ada lagi. Itu je. Okey, ini kita dah buat semua. Okey. Cuma saya nak pastikan, saya nak ulang balik. Okey, kalau kita nak ambil apa, nak copy, nak buat data baru, pastikan kita ambil daripada kosong ni, yang data kosong ni. Term string OAuth. Mana kosong macam ni, kita tak boleh highlight separuh macam ni. Salah. Nak highlight kita kena ambil daripada kosong ni. Yang tak ada apa ni, highlight baru kita klik, kita tambah insert right kat sini. Okey, kita copy paste lah macam biasa. Okey, itu saja.